syaratnya mesti dalam kawasan Masjidil Haram. Tapi kalau ada orang yang naik shotgun, alamak, benarnya Masjidil Haram, aku naik motor lah, dia ke gunung pusing. Oi, ini tawaf masjid lah, bukan tawaf Kaabah. Tak boleh tuan-tuan ya, kita tak boleh nak buat perangai-perangai yang tak betul. Kita kena tawaf dalam, walau orang penuh ini mungkin bulan Ramadan agaknya atau musim haji lah ya, penuh sampai bubuk-bubuk semua penuh dengan orang yang sembahyang, Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, syarat yang ketiga mesti dalam Masjidil Haram. Ada syarat yang keempat, Kaabah di sebelah bahu kiri. Kaabah sebelah bahu kiri. Kenapa tuan-tuan Kaabah sebelah bahu kiri? Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, Allah Ta'ala jadikan, subhanallah. Apabila kita lihat orang tawaf, dia pusing daripada kanan ke kiri. Tengok semua orang menghadap bahu kirinya kepada Kaabah. Jadi apabila Rasulullah SAW sampai depan Kaabah, Nabi dah mengusap Hajar Aswad, Nabi jalan sebelah kanan. Sebelah kanan pergi ke sebelah kiri. Jadi mana anti-clockwise, Nabi pusing anti-clockwise. Kalau kita jam kita dia pusing daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan tu jam. Tetapi kalau kita tawaf anti-clockwise. Kenapa kita anti-clockwise? Sebenarnya tuan-tuan, anti-clockwise ni ialah pusingan yang sebenarnya. Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan, kita isi air dalam sink kita, tempat cuci tangan, kalau kita cabut stopper dia, air dia akan pusing kanan ke kiri, kanan kiri sampai habis. Tak percaya buatlah. Tapi jangan membazir air. Sekarang air pun mahal tuan-tuan. Kalau kita tengok kita punya planet bumi, Earth, dia berputar keliling matahari ikut orbitnya daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Dan apabila kalau kita tengok bulan, dia memutari bumi kita daripada kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kalau kita tengok kita ini DNA kita, darah kita, molekul-molekul dia yang berpusing, atom yang berpusing, semuanya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan kiri kanan, tak ada, kanan kiri. Jadi apabila orang-orang yang mengerjakan tawaf, mereka pergi ke depan Kaabah, mereka pun bersama-sama dengan sekalian makhluk-makhluk Allah. Kalau tadi kita katakan makhluk-makhluk Allah daripada bulan, daripada bumi, daripada semua planet-planet, Jupiter, Mars, apa-apa lagi planet yang lain, semua yang berpusing keliling matahari kanan ke kiri, kita kita pun sampai depan Kaabah, Bismillahirrahmanirrahim, kita pun berputar kanan ke kiri. Masya Allah, semua makhluk, semua molekul, semua atom, semua benda, semua air, semua angin berpusing kanan ke kiri. Kita bersama-sama mereka di dalam mengagungkan Allah. Kenapa pusing? Kenapa tak pergi ke satu destiny kepada satu destiny? Pada timur ke barat, utara ke selatan. Kenapa kita pusing, tuan-tuan? Kenapa semua molekul pusing? Kenapa semua atom pusing? Kenapa semua bumi pusing? Kenapa semua planet pusing? Sebab itulah dia menunjukkan the oneness of God, keesaan Allah. Sebab bila kita pusing, kita tidak ada penghujungnya. There'll be no ending. Kita berputar di tempat yang sama. Kita berputar kepada pusingan yang sama. Itulah satu. Dan itulah Allah yang Maha Esa. Subhanallah, tuan-tuan. Sebenarnya ibadat tawaf ini adalah kita bersama-sama seluruh makhluk Allah dalam kita mengesakan Allah. Kalau orang dapat menghayati, ini baru sedikit daripada rahsia tawaf. Dapat kita rasakan kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sampai ke depan Kaabah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terus mengerjakan tawaf. Dan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan kepada Jabir radhiyallahu an, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Mekah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Hajar Aswad, lalu mengusapnya, kemudian berjalan ke kanannya, iaitu Kaabah pada bahu kiri dan bahu kanan menghadap keluar. Maka berjalan cepat 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kerjakan, kita ambil contoh. Jadi apabila kita nak mula tawaf, tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita depan Kaabah, selepas kita istilah bismillahirrahmanirrahim, kita betulkan bahu kiri kita menghadap kepada Kaabah. Bahu kiri akan berada menghadap Kaabah daripada permulaan tawaf
Jadi sentiasalah pastikan bahwa kiri kita ni berada menghadap kepada Kaabah. Jadi kalau itu apabila kita mula tawaf, awas, jaga-jaga, jangan kita dalam lepas kita menghadap Kaabah permulaan tawaf bismillah Allahumma wallahul haq, jangan kita bergerak kaki kita. Jangan kita bergerak. Kerana bila kaki kita bergerak, maknanya dada kita menghadap pada Kaabah. Kita tidak boleh tawaf dengan dada menghadap Kaabah. Tidak boleh kita tawaf dengan membelakangkan Kaabah. Tak boleh kita tawaf dengan bahu kanan kita menghadap Kaabah. Tak boleh. Tak ada posisi yang boleh kita tawaf melainkan satu saja posisinya. Apa dia? Bahu kiri kita berada kepada Kaabah. Tapi ini bukan berarti kita jalan robot. Steady lah berada. Biasa sudahlah, ya. Kita jalan biasa. Macam kita dalam sembahyang. Kalau kita dalam sembahyang, kita wajib dada kita menghadap kepada Kaabah atau kepada kiblat. Kita bila beri salam assalamualaikum, kita pusing kepala. Tapi kalau kita beri salam assalamualaikum, dada kita pun pusing, batal sembahyang kita di saat terakhir. Kenapa ustaz? Sebab dada mesti menghadap kiblat dari awal sampai akhir sembahyang. Assalamualaikum tu masih tengah-tengah nak habis, tapi kita dah pusing dada kita, batal sembahyang kita. Macam itulah juga apabila kita tawaf, anggota yang wajib menghadap pada Kaabah ialah bahu kiri kita. Jadi bila kita kata bahu kiri kita, dari awal sampai akhir bahu kiri mesti menghadap pada Kaabah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada orang yang tak perasan apabila kita nak tawaf, dia yang melihat kawan-kawan kat belakang, dia pusing, kawan dia tengok, cepat sikit. Tapi bila dia pusing, tuan-tuan tengok posisi saya sekarang, apa yang berlaku? Saya membelakangkan Kaabah. Nampak? Belakang saya menghadap kawan. Ini sudah salah, sudah rosak tawaf dia. Ataupun mungkin dia memimpin para jemaah, dia pun panggil para jemaah, mari cepat-cepat Allahumma. Wah, terror kan? Tapi terror apa? Dia sudah mengkanankan Kaabah, bukan kiri mengiringkan Kaabah, sudah mengkanankan Kaabah. Ini pun sudah salah. Ataupun dia dalam setahun waktu, dia sedih sayur tengok Kaabah, dia nangis, ya Allah, tengok Kaabah. Yalah, nangis sayur, tapi awak dada sekarang menghadap Kaabah. Dada menghadap Kaabah tak boleh, tak sah tawaf. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Tapi jangan nanti tuan-tuan pergi depan Kaabah, dia itu tak sah, itu tak sah. Kau ni sah sangat lah. Maaf tuan-tuan, ya, jangan-jangan. Kita bukan nak hukum orang, kita ni belajar untuk nak hukum diri kita, anak isteri kita, ada mereka sudah. Orang lain nak dengar, kita boleh nasihat, ada sudah. Jangan kita nak hukum dia itu tak sah, dia tak sah, jangan. Sebab itu terserah dia dengan Allah Ta'ala. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita tawaf, kita pastikan bahawa kiri kita dengan ada Kaabah. Dan apabila kita baca buku doa, kita pastikan apabila kita baca buku doa, tengok-tengok juga Kaabah. Jangan sampai kita tak perasan dan sampai kita kunjung Kaabah, bahawa kiri dia menghadap Kaabah. Tapi bila Kaabah dah pusing, kita masih lagi terus. Ini bahawa kiri kita sudah luar pada Kaabah. Ini banyak orang tak perasan, tuan-tuan. Sebab tu di sini, walaupun kita membaca buku doa, tengok-tengoklah Kaabah, Kaabah ada corner, aku pun kena corner. Dari mana kita ikut? Kaabah pusing, kita pusing. Tapi macam mana ustaz tak nak tengok-tengok kanan, terlepas juga. Senang. Ada satu cara, iaitu kita lihat pada garis yang ada depan Kaabah. Depan Kaabah ni tuan-tuan, ada garis tempat sembahyang. Macam mana kita dalam masjid yang ramai sekarang ni, ada garis tempat sembahyang. Ini tanda tempat sembahyang. Dalam Kaabah pun ada garis, macam mana kita tengok skrin tu. Jadi garis hitam ni, dia keliling Kaabah. Kalau kita sambil jalan tu, kita tengok garis hitam, kita ikut je garis hitam tu, InsyaAllah kita tak miss. Sebab garis hitam ni, dia mesti 100% menghadap Kaabah, kerana dia mengatur orang sembahyang menghadap kepada Kaabah. Itu cara kita tahu nak buat.